Halo, Assalamualaikum. Terima kasih bagi kalian yang sudah singgah di channel ini. Kali ini kami dalam perjalanan menuju ke Zakynthos, salah satu pulau yang berada di Kris atau Yunani. Bagi kalian yang ingin mengikuti wisata atau perjalanan kami kali ini, silakan simak vlognya hingga selesai dan jangan lupa subscribe. Menuju ke penyewaan mobil dulu ya guys. Kali ini kami sedang berada di Askos Stone Park. Di area ini kami bisa memberi makan para binatang. Down, not on the door, close the door, on the left, not on the left, on the left, yeah, okay, my own, okay, 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 Juan, ¿tenemos cuatro litros? Here. I'll get you close to the mill, so come on. You're gonna have to stand, okay? Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. A lot.
dadah. Dewi gantengku. Kan itu nih. You're good to copying sound sana. No, it's okay, not so long. What? Come. Mana open kapasiti nanti, gar? Macam? Tati ya gas, tati sama nanti. Kalau bini nanti? Papa, behind you papa. Pasop. Ayah. Come here, please.
Oke, ini dia set. Selamat. Oke, kir. Silahkan, silahkan. So cute. So cute. It's not okay. Okay. I take video. Yeah, so sharp sana yun na. Sharp. Time sana yun. Hmm? Sharp. Time sana yun. Aku nak gua panganan. Uri mo pa kalau. Ayo kan, dia tu tertarik nih gua panganan. Masuk deh. Oh, sharp. Okay, sanso. Nah, please. Ow. Time sana, time. Oh ya, this one stop. Sorry. Oh. Ini yang kita dia. Tadi coba kon. Sampai. Oh. Oke, tahu. Yo parle. Masuk. Ini. Eh, papa sana getting annoying sama papa. Sepinya. Bersebelahan dengan Ascot Stone Park, di sini ada sebuah restoran yang masakannya enak sekali, khas Yunani. Nama restorannya The Old Windmill. Mungkin kalian bisa mampir ke sini juga. Pemandangannya bagus sekali karena langsung menuju ke laut dan ke sebuah pulau kecil.
berkendara sekitar beberapa menit dari Askos, kami menuju ke Alikas Beach. Masker Bapak. Si Alvin. Nek. Em Tuế. Se llama tu Abby. No me entiendes cómo la hacen. ¿Canta? ¿Hortet? ¿Hortet? Part. Part. Dar. Ya da part. Ya da part. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan vlog ini hingga selesai. Dan nantikan vlog kami selanjutnya untuk hari kedua. Bye-bye. Assalamualaikum.